Okey bro. Saya awak mula ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak bro kerana menjadi tuan rumah hari ini. Minta maaf lah kerana waktu mengganggu abaru ada suasana yang tidak berapa molek lagi ni. Sihat. Tak apa sihat selepas kena booster ni. Benarnya abaru ni kalau boleh pergi jalan segah lalu. Tapi yalah kita ni sebenarnya terdiri daripada sahabat-sahabat sejak pada sekolah lagi sebenarnya kita ni sama dan rasa terpanggil sebenarnya nak faham isu petroleum industri di Kelantan ni. Jadi pasal apa misalnya industri petroleum ni tidak bertapuk di Kelantan sedangkan ada yang mau sebut bahawasanya telaga minyak di bawah JDA tu lah, Joint Development Authority tu sebenarnya dalam perairan Kelantan tak jauh pun daripada Kerajpo 100 km gitu je daripada patah Sabok tu. Jadi kita nak faham lah kenapa industri ni tidak muncul tak timbul di Kelantan tapi tempat lain di Songkhlar dan juga di Terengganu. Adakah ada potensi lagi bagi kita untuk membangun industri ni di Kelantan? Abang Ru ni orang lama dalam industri ni, antara pioneer di Petronas dan merupakan seorang consultant advisor juga kepada Pertamina PTT di Thailand dan Total di Perancis. Jadi kita pun nak tahulah daripada pandangan baru lah tentang persoalan-persoalan yang kita sebut tadi. Jadi kita bebas lah pada baru untuk cakap hari ini. Selamat baru. Pertama minta kopi. Dengan izin, oleh kerana dialognya begitu terbuka dan tidak mempunyai suatu skematik yang menjurus kepada sesuatu objektif, izinkan Abru mengheret gosten sikit kepada keakar umbian skematis. Sebab kalau kita membicarakan sesuatu tanpa keakar umbian skematis, kita tidak berbicara sebagai seorang insinyur. Skematik itu cukup penting dari segi kita membentuk frame, rangka untuk kita membicarakan sesuatu. Dengan pendeknya, pada setiap langkah polisi besar kajian kita daripada tahun 1960 lagi, ada preamble pada sesuatu itu. Sama ada ianya berbentuk makro seperti pembentukan Malaysia, konsep Mafilindo, konsep ASEAN, pembangunan luar bandar, reformasi agraria dan sebagainya, semua itu ada preamble. Dan preamble yang paling besar adalah memberdayakan golongan pribumi untuk mendapat kedudukan yang sewajarnya supaya mereka itu bisa berkompetisi, mereka menjadi kompetitif dan mendapat kedudukan yang sewajarnya sebagai pemerkasaan untuk bergerak ke depan. Dan mau tidak mau, pada waktu itu semuanya tertumpu kepada reformasi agraria. Marilah skema Felda, hidroelektrik, skema MADA, skema KADA dan sebagainya. Dan PDA, Petroleum Development Act, seperti juga Bank Bumi, tidak lain daripada skema tersebut. Dia merupakan salah satu daripada skema-skema dalam rangkaian skema tersebut. Makanya PDA juga ada mukadimah dia. Dan mukadimah dia mari daripada memperkasakan khususnya golongan pribumi. Oleh itu, sebarang apa yang dilakukan oleh Petronas kemudian harinya yang tidak menguntungkan pribumi dalam konsep asal usul don tak kalah awalnya itu, maka ia tidak benar secara fikriahnya. Walau bagaimanapun, kalau orang tanya kepada kita, ditulis mana
Itu masalah orang Melayu. Fikih orang Melayu dia suka benda yang kena tulis mana. Dalil-dalilnya. Dia suka sangat benda berdalil. Benda. Sedangkan preamble pada sesuatu ialah sesuatu yang dalam sanubari kita. Tidak semestinya bertulis. Jadi PDA merupakan rangka kualitatif dan kuantitatif yang di dalamnya itu tertanam ruh kepada membangun golongan pribumi. Waktu itu kita telah sampai pada tahap yang hampir tokrok dan hanya berharap kepada getah dan sebagainya, dan kita harus beralih kepada cari sumber semua yang lain. Dan kebetulan kita mempunyai sejarah dalam industri hidrokarbon ini, dan adalah satu sebab kenapa tentera kekaisaran Jepang menyerang kita dulu pada Perang Dunia Kedua adalah untuk mendapat aset-aset hidrokarbon yang ada di Nusantara ini. Bukan hanya di Indonesia, mereka sudah tahu apa yang ada di Laut Cina Selatan. Bukan masa itu. Pada masa itu, mereka sudah tahu. Mereka telah mengkaji Laut Terengganu, Laut Natuna dan Laut Kelantan, termasuk Laut Singgora itu, sebelum pada orang Melayu faham akan beza di antara wuduk dan tayammum. Dan oleh kerana itu, PDA tahun 74 dikeluarkan dan Petronas ditubuhkan. Dan dari situ kita begaklah sebagai satu negara yang aktif dalam bidang hidrokarbon. Fast forward kepada negeri Kelantan dengan royalty. Kita tidak mempersoalkan dari segi royalty, kerana royalty sudah merupakan sesuatu yang sudah past tense pada hari ini. Di atas apa nama sekalipun, pitih telah dibayar. Cuma sikit dan banyak. Dan kita semua tahu bahawasanya pitih dibayar kepada Kerajaan Negeri Kelantan, Kerajaan Terengganu, Sabah dan Sarawak. WMA tak apa nama sekalipun. Dia hanya pitih yang dibayar. Kalau tidak penuh pun, dibayar sedikit-sedikit dengan cara apa yang disebut dalam bahasa Inggerisnya, in drips and drabs. Ya. Oleh itu, kita tidak mempersoalkan dari segi pembayaran royalti sesuatu yang telah pun dilakukan, sudah sah dirah berjalan sebagai proses yang kontemporer pada hari ini. Dan kita, cuma kita nak tengok dari segi pengiktirafan, di manakah pembayaran itu di atas dasar produksi di mana. Dan itu ada sedikit kewijaksanaan yang digunakan oleh semua pihak untuk mengurangkan jumlah bayaran pitih ini, terutama pada negeri Kelantan. Sebagaimana kata Tun Mahathir, waktu itu Datuk Seri, negeri Kelantan ini dalam sesok pun patipah boleh benih. Apatah lagi kalau dia kaya, kita tak benih semua lah. Jadi, menatih patipah. Ini, kalau dia boleh ok setara ini dalam keadaan sesok, jangan sekali-kali memberi dia kaya. Sebab kalau kutipan pitih dia lebih besar pada apa dimasuk dalam sokok tu, memang tidak akan sama lamanya orang tak boleh ambil daripada patipah. Daripada waktu, begitu lama sekali, dia merupakan satu motivasi politik adalah mengenai tak boleh patipah mana. Dan itu mengatasi segala konsiderasi yang lain pada persaksian buah. Oleh itu, dia ada dua produksi di Laut Kelantan. Pertama adalah JDA, dan JDA amat besar. Dan entah macam mana, produksinya tidak pernah menurun daripada sekian ukuran million standard cubic foot per day ataupun dengan sukatan kalorifiknya, MMBTU. Komsi komsa, ada kurang, ada lebih, ada kurang, ada lebih. Cuma kualiti gas itu sahaja yang mungkin tidak sebegitu baik kerana ia tidak merupakan gas yang basah. Yakni gas yang mengandungi elemen kondensat. Dan itu cukup penting. Kerana gas yang kering, yang tidak mempunyai kondensat. Kondensat dia minyak yang tinggi nilainya, minyak halus. Pendek kata kondensat itu kalau lagi bubuh dalam tank kita pun boleh start kereta lagi teguh dah. Tak payah tapis lagi dah. Dan daripada tahun 1994 sampai sekarang ni, tidak pernah berganjak produksi daripada JDA itu. Kurang lebih begitulah. Dan kalau kalian faham akan konsep eksplorasi dalam industri migas, dia produksinya tidak bergantung kepada telaga sebanyak tu. Dia ada sentiasa ada eksplorasi.
telaga akan sentiasa bertambah. Oleh kerana itu, bilangan sumur-sumur di Negali itu mempunyai kepurataannya untuk mengeluarkan sekian banyak produksi yang harus dipertahankan mengikut target-target yang tertentu. Jadi ia bukan merupakan satu operasi yang statik, ya. Ia akan sentiasa menambah sumur. Karena setiap sumur itu ada limitasi dari segi produksinya. Apa yang diistilahkan sebagai ultimate recovery factor. Tidak dipump 100%, 45, 70 dan sebagainya. Sebegitu ialah sampai pada maksima, ditutup dan dibuka lagi satu lubang. Oleh itu, operasi drilling, penggerudian dengan operasi produksi merupakan keneracaan di antara duanya untuk mempertahankan saliran yang mempunyai suatu tahap yang platoik sebagaimana kita tentukan dari dasar ukuran ekonominya. Tetapi bayaran royalti pada negeri Kelantan pada hari ini di bawah istilah UES, ya, PT Hibui buat test saya demo, hanyalah setakat apa yang dikeluarkan dalam blok PM3. Dan semua kita tahu ini merupakan hanyalah memberi air dalam tempayan di beranda, tidak air di sumur di ladang. Sedangkan dua-dua itu adalah tuan punya tanah Kedawung. Jadi tak apalah, kita menerimalah hakikatnya yang diberi itu berdasarkan kepada wang ihsan dari air yang ada dalam tempayan buruk. Pasal PM3 dengan GDA. Jadi lagi besar. Lagi besar. Lagi besar. Ya, lagi besar. Ini macam inilah jambu. Palu ni jambu. Beza di antara tempayan dengan sumur di ladang tadilah. Oh. Istilahnya. Tapi tak apalah. Bila kajian itu sesok, pitih adalah pitih. Skeping 2 pun telah cukup. Nak bayar minyak mutu, pergi mengajar, kuliah pagi, kuliah petang, kuliah malam, begitu banyak menjunjung kuliah-kuliah yang ada ni dan golongan-golongan yang tidak bisa diberi jawatan dan jabatan yang mempunyai nilai ekonomi. Tak apalah, maknanya saya faham dengan kedudukan kerajaan-kerajaan negeri terutama negeri Kelantan, pitih itu cukup penting untuk keseharianan. Pitih rokok daun, pitih rokok segerik, pitih bewah, pitih makan gula, pitih cukur anak dan sebagainya itu harus dicari. Oleh kerana itu, waimu sikit, waimu banyak, wang ihsan itu memberi sumbangan yang amat besar. Dan oleh kerana itu, pertimbangan rasional pun tidak ada. Dan dalam keadaan begini, kita tidak harus bergantung kepada rasionalisasi pemikiran. Kita harus tengok kepada tekanan yang ada dalam ekonomi keseharianan. Kalau kita tengok kepada PGU, dia merupakan suatu kerompongan yang luar biasa. Daripada Kertih, dia boleh turun sampai ke Singapura, dia boleh naik pergi sampai ke sempadan Thai, pergi ke Cenak dan habis di situ. Menyebabkan hampir seperempat daripada wilayah di semenanjung suwarna bumi ini, bukan sahaja di Malaysia, terganggu dan kerompongan seumpama gigi orang tua tidak ada lagi. Dan inilah melalui design. Dan pada waktu itu, Abo sebagai seorang designer, sebagai seorang pengarah syarikat, Wally Renhi, Wally Passing pada waktu itu, yang juga terlibat dalam mereka bentuk ini, itulah di antara arahan-arahan yang diterima. Setakat itulah yang boleh kita design. Walaupun amat pelik sekali. Pada hari ini, seandainya kita tengok pada peta PGU itu, memang kerompongan itu sangat jelas. Tetapi saya pun heran kenapa masyarakat kita boleh menerima kerompongan itu sebagai sesuatu yang sudah tercatat dan tidak boleh dirobahkan lagi. Dan ini sudah berdekad-dekad, berdasar warsa, bisa dilihat di dinding masing-masing. Tapi ini bukan persoalan, kerana memang sikap kita, kita tidak suka kepada sesuatu yang berbentuk periode. Kita suka hok makan hari ini, gerak pagi ini, gerak pagi depan. Konsep kaih pagi, makan pagi, bukan hanya pada cari rezeki, ingatkan kepada persepsi ekonomi dan politik. Kita seumpama si jago yang makan pagi, kais pagi, makan petang, kais petang. Itulah persoalan kita. Masa dulu, kerompong mana? Daripada Kertih, Kelate, sampai ke Celang. Atas, tak ada. Kosong, tak ada. Antara Kertih dan Kelate. Kertih sampai ke Thailand. Patut dia loop ni. Dia loop, dia kena habis loop. Patut dia ni. Logika tidak ada loop itu sahaja. Sudah cukup. Untuk ada protes sepanjang jalan. Adakah kelompongan tu disebabkan oleh masalah teknikal, Heru? Tidak ada teknikal. Mana ada negeri ni ada di mana masalah teknikal. Lepas tu dengan
kejayaan engineering ada pada hari ini. Ada. Tidak ada istilah technically impossible. Kalau seandainya satu itu adalah technically impossible, ia merupakan suatu penjelekan kepada jurutera-jurutera seperti apa dulu. Berarti Pak Puan, dulu desain lagu itu? Begitulah arahan. Specific instruction. Instruction begitu. Dari? Daripada PM nomor 4. Arahannya kepada MOF dan juga kepada Petronas. Mestilah. Dari situlah berpunca segala masalah. Dan di situ masih lagi masalahnya. Dan oleh itu, di waktu itu, masalah pendaratan JDA di Cenak itu sudah bermula. Protesnya berbulan-bulan, bertahun-tahun oleh masyarakat setempat, oleh kerana ia merupakan penglibatan pengambilan tanah. Apatah lagi tanah orang Muslim. 99% daripada tanah yang harus dilalui oleh pipa gas itu adalah tanah orang Muslim di Thailand. Dan berapa kali mereka memohon, tak bolehkah didaratkan di Kelantan dan disiapkan di loop itu di Malaysia itu, dan bahagian kami itu diterima melalui Kelantan. Supaya semua itu melibatkan pengambilan tanah yang besar, dan undang-undang tanah di Malaysia lebih mudah daripada undang tanah di kami. Dan apa yang harus lalu di Thailand itu bisa hanya dibuat melalui SBM saja. Karena teknologi tidak mendarat ini cukup banyak sudah. SBM dan sebagainya boleh dibuat dan sebagainya. Itu persoalan engineering, bukan persoalan kita pada hari ini. Ya. Adakah pernah ada protes daripada Thailand sekiranya nak dibangunkan di Kelantan? Itu yang disarankan oleh Thailand. Oh, Thailand ya, ya, membangun di Cina, membangun di Cina itu ini bantah oleh Thailand. Oh, dan dan ini berlaku sejajar sewaktu projek Jalan Raya Expressway di Thailand sewaktu Muhammad Nomata menjadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi waktu itu. Dalam satu kempen pilihan raya Thailand pada tahun 2019, beliau berkata, dan dengan lawak Kelantan Tani, dia kata, Amo ni heri eh. Pada waktu itu Datuk Seri bukan tahun lagi. Bila Amo royak ke dia, Amo lah pertama kali orang Melayu menjadi timbalan Perdana Menteri Thailand dan menteri yang paling berkuasa. Sebab Amo jaga daripada telekomunikasi atas langit, sampailah kepada jalan di bumi dan segala pelabuhan di laut. Satu kementerian di bawah Amo. Amo minta sekara kepada Datuk Seri, luluhkanlah jalan 3 lane dan 2 lane yang Amo nak buat ni daripada wing sambung ke Jeli. Kau ahli Jeli pun Amo bayar, termasuk getok lebar. Dan so lagi daripada Tak Kuala Tabah, Amo akan bayar pah ke siapa ke tupak jalan besar sambung ke dia. Dan merubah 2 track mari pada Wakaf baru lagi pun Amo bayar juga dengan SRT nya siapa ke Thailand. Dan kalau boleh pipa, kalau nak guna pipa juga, naikkan di Kelantan, dan pipa tu Amo ambil daripada Kelantan dengan mendirikan jana kuasa tu di Naro. Sebab Selatan memerlukan jana kuasa di Naro. Tak ada sebab apa ni hidroelektrik apa ni elektrik plan itu dibuat di Cenok tempat orang protes ni kata. Jawapannya mudah saja. Selagi Parti PAH menyertai Kelantan dan Amo tak boleh menyertai Kelantan, Amo tak boleh melaksanakan dan ditolak waktu itu. Dan Amo pun heran, dia kata. Di saat itu, beginikah pemikiran bangsa Amo, ahli Malaysia? Begitulah lebih kurang. Cuma, kalau nak dengar penuhnya, putar balik pada kempen dia berucap di Sungai Padi 2019. Wan Muhammad Noor Mata. Dan ini adalah suatu yang Amo juga heran. Amo peheh kawan-kawan kita dalam Parti Amanah umpamanya. Kerana kelestarian politik, Amo cukup mengerti dari segi mari pada keluarga politik, Amo peheh bagaimana kelestarian politik. Amo peheh dari segi arti kempen dan sebagainya. Dan Amo juga peheh dari segi istilah kebersamaan untuk keuntungan bersama. Amo peheh dari segi taktik dan strategi politik. Tetapi, tidak boleh menidak. Kalau kita puji seorang itu juru, dia ada hak dia. Kalau kita mengatakan seorang itu adalah benar, benar itu masih lagi mempunyai boundary limit. Dia tidak selagi ada langit, ada bulan dan bintang dan langit apa kan? Dan matahari di langit, maka setakat itulah kebenaran itu berjalan.
Kadang-kadang kita tidak hati-hati dari segi limitasi wibawa seseorang itu dan benar salah dan sebagaimana. Oleh itu, sewaktu PH mengetah dan Tun menjadi Tun dan menjadi Perdana Menteri balik, to be fair to him, dia telah pun mengembalikan hak-hak itu kepada Kelantan. Malahan dengan tawaran yang cukup istimewa, 20% royalty. Bukan lagi dengan wang esan, royalty. Siapa kabarnya, kali ini Kelantan terpaksa tolak. 20% itu banyak dah, bilimo cukup lah. Ya, offer 20%. Tapi dia pun kata juga, waktu silap itu merupakan offer politik. Tak apalah maknanya. Angka ini sesuatu yang tidak cukup pada orang Melayu. Dia mahu 10, 12, 15 pun dia, dia merupakan satu konsep yang yang abstrak bagi orang Melayu. Dia, orang Melayu suka peradaban kan? Peradaban yang abstrak. Angka pun dia abstrak. Semua dia abstrak. Dan itulah kedudukannya. Di zaman Pak Allah, Pak Allah melancar Aceh. Dan pada satu ketika, dia menceritakan bahawa ini di waktu di Khartoum sebenarnya. Waktu dia melawat Khartoum dan ambil waktu itu pengaruh projek Melut Basin Oil Development di selatan Sudan. Mereka masih ingat dia kata, setengah pada setengah tu kita hidupkan royalti ini melalui ECER, ECER. Oleh itu kita danakan ECER ini cukup besar untuk negeri Kelantan. Kita pulangkan melalui bentuk ECER. Dan apa hal? Dia sebagai pemimpin UMNO, dia harus setia kepada apa yang berbentuk politik keamanawian sebelumnya. Itu kita kena mengiktiraf dari segi kesetia kawanan. Dia tidak boleh mengatakan Mahathir tak boleh ambil bui. Itu tidak satu yang kita pun tidak mengharapkan keadaan sedemikian. Jadi dalam kesetia kawanannya dia kepada keamanawian itu, dia mengatakan kita bagi dengan bentuk Aceh. Dan Aceh itu memang cukup banyak sekali. Ya. Walaupun pada hari ini, peruntukan Aceh itu sebenarnya bukan daripada royalty. Memang Aceh itu adalah Aceh, merupakan sebahagian daripada expenditure Petronas dalam expense-nya. Tidak seharusnya wang royalty dibawa ke situ. Sebab royalty itu adalah hak mutlak kajian ikhlas. Kita lagi persoal dah. Ni aman awak gapo dengan PT itu. Itu adalah rezeki dia, dia menang pilihan raya. Tak nak soal dah. Dia nak beli piyah kau, dia nak beli mesin kau, gapo kau. Itu adalah hak dia yang tak boleh kita persoalkan. Bagaimana tak siubi ke dia? Kalahkan dia dalam pilihan raya. Itu sahaja. Akad kajian lain. Selagi dia mengatakan, haknya adalah di tangan Ni Amar dengan Ni Abdu. Kalau kita nak berikan Ni Umar, biar Ni Umar menang. Itu kita kena menerima hakikat. Patipah adalah kerajaan negeri Kelantan. Dan hormatkanlah wibawa itu. Dan mereka lah pihak yang berhak menerima WMO royalty, WMO wang ehsan, WMO bergapur sekalipun. Itu adalah hak yang mutlak. Dan kalau nak guna sikit sebanyak, nak walah. Alhamdulillah atas dia. Dan, okey. Dan kalau kita tengok pada hari ini, seandainya siap ECRL, mohon maaf, waktu kempen 2018 dulu, ECRL yang paling hang-hang, apa ni, hangat ditentang oleh parti PEN. Pelik juga. Ni perangai PEN, kawan-kawan nombor juga. Tak tahu apa lah Eko. Dia tercanggih Eko. Dia lebih hebat lagi menentang kan. Suatu projek yang merupakan hidup mati bagi bangsa dia. Dan seandainya siap ECRL dan disambung dengan ECRL Thailand, seandainya di double trackkan ruang kereta api daripada Gemas sampai ke Wakaf Baru, sampai pergi ke Singgora ke atas tu. Seandainya siapnya Central Spine, seandainya siapnya Nenggiri dan Lebih dan ratifikasi kebaik pulihan Sungai Kelantan di bawah River Basin Project dan Flood Mitigation dengan Water Resource Management itu, dengan naiknya East Coast Expressway Sembilan Kelantan, dengan menaik tarafnya Tok Bali menjadi pelabuhan freight dan kargo internasional, dengan diinternasionalkan lapangan terbang Kuala Cepor, dengan downstream Kelantan daripada Tupak Sapa ke Pulau Gajah dijadikan sebagai suatu serambi multifungsional, gapo lagi kita nak sebagai orang Kelantan?
sudah cukup untuk sebagai keadilan infrastruktur untuk negeri Kelate dan wilayah Kelate. Dengan ini kita boleh mengatah dunia. Dengan ini cuma dan akan terjadi dengan sendirinya, bukalah pintu tambah, bukalah pintu golok, bukalah pintu jeli seluas-luasnya. Sambungkanlah Kelate itu dengan persaudaraannya ke utara, sampai ke Renong, sampai ke Cumpon, sampai ke Percub Kirikan, sampai pergi ke Kemojo, sampai pergi ke Chiang Mai. Sambunglah kita dengan kereta api Kunming itu. Sambunglah kita ke Urumqi. Sambunglah kita ke Almaty. Sambunglah kita ke Eropah. Sambunglah kita ke Tehran dan ke Ankara. Gapo lagi? Sebenarnya, cukup banyak dah boleh. Untuk kita sudah merupakan suatu pencapaian dari segi keadilan infrastruktur. Mengikut istilah Pak Jokowi, kesemerataan. Dia guna kesemakmurataan. Dia tidak guna kemakmuran. Kesemakmurataan bersama dan keadilan infrastruktur. Dan mungkin so lagi getak di Kota Baru lain pada getak adalah ni daripada kalau nak buat ni lah. Dan getak tu pun konsep juga. 2050, 2060, 260 juta, 250 juta, 300 juta. Harga tu adalah konsep. Kita tak tahu berapa harganya. Kerana hitungan tu lebar dia konseptual. Dia harga tetap ni merosakkan wuduk tayamumnya. Dia kena buka. Tak apalah. Okey. Dan bagi ambo, sebarang yang kita nak buat dalam industri hidrokarbon ni sebenarnya lebih besar daripada apa yang terdahulu. Kerana anak buah anak kita Malaysia lebih cepat pada kita. Memang dia ni tidak kerja buah pokok kita hari-hari ni. Okay. Pokok sia ni dia bertugas. Dia menani, dia menguatkan security makan ni. Dia adalah industrialis. Dan dia bangsa cuci. Jambel dia cuci, restoran dia cuci. Dan keperhatian dia kepada kepembangunan manusiawi di antara dia menyebabkan dia cukup kuat dari segi ekonomi domestik. Dan projek petrokimia yang akan dibangunkan di Cenok itu adalah sama besar yang kita buat di Johor. Kenapa kita buat di Johor pun satu hal juga. Cenok nak di mana? Cenok di Segoro. Segoro. Atas sikit. Tengok. Kita orang Kelate, Cenok tak tahu duduk mana. Berat ni. Dari ni kita mari berdiskusi mengenai petrokimia. Sedangkan peta di mana industri petrokimia kita tidak tahu. Tak tahu. Baru. Adakah mungkin bila rakyat telah sedar tentang industri ini, barang di laut ni adalah bombing, tak ada dah. Ya, tidak sebegitu. Tidak gitu deh. Tengok saja mantan lahan Murphy dulu. Murphy. Yang Murphy keluar kerana lahan itu sudah tidak ekonomik bagi dia. Di mana ni? Murphy di SK Block. Di antara Natuna dengan Ujak. Dia daripada nak sampai ke Kelate dia hampir Kelate juga. Cuma di sana. Oh. Jadi tengah tu laut Tionghoa. Okay. Kosong sikit lah. Atas tu Spratly. Dia tu SK Block situ Murphy. Ini masalah Habru tanya dulu. Nak mari diskusi tu baca kat kereta. Mari dogo-dogo. Ni tapi aku dengar orang ngajar lah ni. Bila lagi ngajar balas ni tak buat bekal. Dia pergi je nota. Dia tak ambil gapo dok. Dia pergi duduk cokor. Pas sudah dia pergi kedai kopi. Esok dia pergi pula. Aku baca kereta belum hari ni. Jadi barulah ada dialog dan sebagainya. Jadi begitu PTT masuk, Certified Reserve 7.8 TCF. Dan kalau tengok dalam peta tu, tengah tu saja laut Cina dengan laut Natuna, dia SK Block Murphy hok dululah ni PTT alik tu, kita Kelate ni. Dari segi kedudukan bandar latitudenya dia hampir sama sebegitu. Seandainya Jibril nak mengkeringkan alik Kelate ni dan membasahkan alik Sabah itu, ada sesuatu tak kena kita Kelate ni. Rezeki tak ada. Beribu dua Kelate dengan umrah yang tidak pernah mipak, saya tak tahu itu, tidak diterima Tuhan. Kain lagu dia. Kalau kita nak soal dia segitulah, sebab kita nak mari segi konsep ketelubayan kita, ini kita Kelate, maknanya saja. Bahasa tu nak terlubay, kecek sikit sebanyak ni. Jadi kerana tu, Laut Sunda ni,
Abang nak pergi ke geologi, geofisik Pak Abu Hege, takut tanya baca mari ni. Kita baca apa ni? Oh, baca, okey. Laut Sunda, ni je Sunda Chef ni. Dia ada berapa continental chef? Continental chef tu lah dia hubupun. Dia macam pahit, pu gini. Dia nak pergi menuju kot dalam. Kita lah ni tak siapa lagi laut dalam ni. Tak siapa lagi kot Spratly ni. Cina siapa dulu. Pak kita dah marah ke menata Cina, buat apa pergi kot Spratly. Dah muntuk pergi. Mudah buah dari gok kapung ni. Murasuh, aku rasuah. Pong orang lain dulu. Oh, bapa orang lain, dia orang lain dulu. Dia mau buat ke dia? Cerita mamak aku lanah tadi. Jadi, jadi kerana tu, jawapan kepada Izu tadi adalah, kita tidak sampai kepada eksplorasi, tak sampai 20% lagi pada laut kita pada seluruh ini. Okay. Banyak. Saya minta beri mentah. Cek video ni. Okay. Lepas tu kita sambung. Hanya teropoklah semua setengah. Apa-apa.